Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah, dengan mudah Anda mencapai apa-apa yang Anda inginkan, apa-apa yang Anda angan-angankan ya. Yang baik-baik semoga terwujud. Dengan tanpa susah payah. Nah, begitu ya. Jadi, gini. Zodiak Leo nih, zodiak Leo. Selamat petang zodiak Leo ya. Dan bahwa manusia itu sedetik pun berubah. Manusia itu sedetik pun berubah. Terkadang begitu dalam ilmu keterkadangan. Karena apa? Karena hidup pun mengalir dan kita tidak menginjak air yang sama. Istilahnya begitu ya. Ketika kita di sungai, kita tidak menginjak air yang sama. Begitupun pikiran kita yang hanya ketika kita memiliki pendapat itu bisa berubah. Terkadang begini, terkadang begitu. Karena di diri manusia ini memang terdiri dari tubuh dan jiwa. Manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Dan pengetahuan pun kadang berubah gitu ya. Kadang berubah pengetahuan pun. Dulu begini, sekarang dikaji begini. Dulu begitu, sekarang dikaji begitu. Jadi selalu ada perubahan dan pengalaman-pengalaman kita pun berubah. Dalam ilmu keterkadangan ya, terkadang begitu. Kita manusia ini kan terdiri dari apa tuh? Sistem organ. Sistem organ ada yang lebih kecil lagi, terdiri dari organ. Organ ada yang lebih kecil lagi, terdiri dari apa? Jaringan ya. Jaringan ada yang lebih kecil lagi, yaitu sel. Sel ada yang lebih kecil lagi. Apa tuh? Organel ya. Organel ada yang lebih kecil lagi. Makromolekul ya. Makromolekul ada yang lebih kecil lagi. Molekul ada yang lebih kecil lagi. Atom ada yang lebih kecil lagi. Proton, neutron, elektron, kan begitu. Dan itu bergerak, mengalami perubahan. Susunan tubuh kita begitu ya, susunan tubuh kita. Dan
Dan memang karena manusia ini terdiri dari jiwa dan tubuh dan jiwa ya. Tubuh dan jiwa. Jiwa yang selalu berpikir. Yang mana jiwa ini terikat dalam waktu. Dan kita ketahui waktu yang biasa kita kenal. Makanya saya menyebut detik. Karena biasa kita kenal tuh terkecil detik. Walaupun ada yang lebih kecil dari detik, detik ya. Ada yang lebih kecil dari detik, mili detik. Mili detik ada lagi yang lebih kecil, mikro detik. Mikro detik ada lagi yang lebih kecil, nano detik. Nano detik ada lagi yang lebih kecil, piko detik. Piko detik ada lagi yang lebih kecil. Femtodetik ada lagi yang lebih kecil. Atodetik ada lagi yang lebih kecil. Zeptodetik. Jadi memang manusia berubah karena terikat oleh waktu. Maksud saya begitu. Dan karena hidup itu dinamis, selalu ada apa? Perubahannya selalu ada perubahan dinamis. Dulu waktu pemikiran waktu kecil begini, ada pengalaman baru jadi begini, kan begitu ya. Pemikiran sekarang begini, nanti ada pengalaman baru jadi begini. Pengalaman yang ditangkap oleh indera kita. Jadi maksud saya, ketika kita mencintai, itu memang jangan terlalu mencintai, sedang-sedang saja. Nanti takutnya di mana kita benci, sangat membenci, kecuali kita bisa menghadapi itu semua. Kita siap ya, misalkan ketika kita kecewa. Kalau misalkan kita terlalu mencintai di mana nanti kecewa, wah itu akan sangat bencinya luar biasa. Jadi lebih baik sedang-sedang saja. Sedang-sedang itu tidak ada salahnya, jalan tengah ya. Mencintai dengan sewajarnya. Dan di mana kecewa kita tidak mesti harus dendam, tidak mesti harus penuh kebencian, tetap dengan akal sehat. Nah ini dipergunakan akal sehat dan hati sehat ya. Kenapa saya berbicara dengan zodiak Leo? Karena zodiak Leo ini memang tipe orang yang setia, dimana memang kalau dia sudah mencintai akan kuat kesetiaan untuk mencintai. Itulah zodiak Leo. Mungkin jadi semuanya tetap dalam kemungkinan ya. Biasanya gitu. Gitu ya zodiak Leo, semoga sehat selalu. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semoga mendapat keberkatan.